Okay guys, welcome to my vlog episode 2. Sekarang sore lagi, kita terbang sama si Yoga. Yoga nemenin lagi, temenin kita terbang lagi. Sekarang kita terbang pakai trike. Trike ini trike sejarah banget ya, dari awal tahun 2010-an. Udah sama kita. Udah nermin terbang, saat ini udah terbang sampai Lampung. Ke timur udah sampai Malang, ke utara sampai Semarang. Ini trek legendaris banget buat aku. Jadi sore ini nanti kita terbang pakai trek, nyusurin ke terbang ke selatan sih. Kalau momennya bagus nanti kita terbang ke Kali Progo. Adi Ground, Bapak Kru Serat Tutu Siro, selamat sore. Serat Tutu Siro, selamat sore, Ground, go ahead. Serat Tutu Siro, Pratut Baji Fox 1NN, request start engine for start area Stadion Bandung 2000 feet. Cibok 1NN, start approve, report report taxi runway 27. Start approve, report report taxi runway 27, Fox 1NN. I request line up intersection field one, sir, if possible. Evoke 1-0, come ready. How much is it ready? Evoke 1-0, run with 27 grass, left and after, clear for the go. Left and after, 27 grass, clear for the go, 1-0. Ready? Ready. Kita udah dari Kali Progo ini sekarang, lihat ke bawah, liatin, oke. Nah, tadi kita mau nyusurin rendah di situ, tapi nampaknya anginnya terlalu kencang, jadi kita agak tinggi aja. Dan headwindnya lumayan 10 knot, dari angin dari selatan. Oke, ini anginnya nggak bisa ditoleransi ternyata, guys. Sepertinya Mas Waslan ini sedang berolahraga sore. Berolahraga sore. Aku juga ngajakin kamu biar kamu ikut deg-degan maksudnya. Oke, ini Kali Progo nih. Lihat ke bawah tuh. Jadi kita gak bisa lebih rendah lagi, kayaknya segini aja deh, kita main-main di atas sini aja. Kita di ketinggian 350 feet. Yang di sisi kanan itu adalah Kulon Progo. Yang di sisi kiri adalah Bantul. Jadi pembatasnya adalah kali, namanya adalah Kali Progo. Kenapa dia di belakang Kulon Progo? Karena ada Kulon, ada di barat. Kulon punya Kulonnya Kali Progo, makanya dinamakan Kulon Progo. Jadi ini kita lewat di atas perbatasan, yang sana Kulon Progo, yang sini Bantul.
nyusurin Kali Progo nih. Memang nggak full Kali Progo ya. Tapi kita dari tengah, dari kota tadi Jogja sampai Muara. Ini dia, Muara Kali Progonya. Oke. Indonesia 212. Habis ini kita bisa menyusurin sampai Pantai Depok. Pantai Depok. Yes. Ojo lah. Tapi kita nggak banyak goyang di sini, nggak banyak turbulens. Kenapa? Karena kita persis berada di bibir pantai. Pantai. Kenapa kok bisa nggak goyang? Karena angin datang dari selatan, dari arah laut. Ya. Jadi dia nggak kena pohon, nggak kena obstacle apapun. Jika nggak pecah jadi turbulens. Jadi angin kencang tapi laminar. Jadi di kita anginnya jadi lebih nyaman daripada kita di atas Kali Progo. Tapi tetap aja ini kencang anginnya. Gak kerasa udah sampai sini, Yok. Tadi karena kita terlalu menikmati turbulensnya di atas Progo itu loh. Gak kerasa udah sampai sini. Okay, waving to the fans. Ada orang juga di depo hari Senin. Ini Ami Depok. Kita udah sampai Depok. Depok. Ini runway buat biasa kita buat landing. Tapi kali ini kita gak landing. Kita naik dulu. Oke. Ke 1000 lah. Baru kita balik. Biar anginnya emang baliknya. Guys, itu tadi buat episode kedua. Sorry banget lama ya, karena nyari timingnya susah banget. Ini tadi episode kedua, selesai kita dari Sri Kali Progo. Walaupun gak bisa rendah karena anginnya kencang banget. Mungkin suatu saat kita akan ulang lagi, karena tadi anginnya gak enak. Suatu saat mungkin kita akan coba pagi-pagi ya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Masih butuh subscribe dan dukungan dari kalian semua. See you next episode. See you. Oh. Yeah.